Salah satu kejutan Proliga 2025 mendatang, adalah bertambahnya tim dari sektor putri, yang dipastikan akan bergabung di kejuaraan paling bergengsi di Indonesia, yakni tim voli putri Yogyakarta Falcons. Kehadiran tim voli putri Yogyakarta Falcons, menandai kembalinya klub asal Yogyakarta, untuk kembali berlaga di ajang kejuaraan Liga Bola Voli Kasta Tertinggi di Indonesia, yakni Proliga, setelah Yuso Yogyakarta mengundurkan diri pada Proliga edisi 2012 silam. Yogyakarta Falcons Volleyball Club, resmi berlaga di Proliga 2025, demikian bunyi pengumuman resmi dari tim voli putri Yogyakarta Falcons. Meskipun berstatus tim pendatang baru, namun, Yogyakarta Falcons langsung membuat kejutan kepada para voli mania Nusantara, yakni dengan mendatangkan pemain tercantik di dunia asal Kazakhstan, yaitu Sabina Altinbekova. Kabar tersebut diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Yogyakarta Falcons, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Ini dia, klub bola voli Yogyakarta Falcons, dengan gembira mengumumkan perekrutan Sabina Altinbekova, sebagai pemain asing pertama untuk musim 2025. Nantikan terus update daftar pemain Yogyakarta Falcons, yang akan bertanding di Proliga 2025, so keep stay tune Volimania, tulis at Yogyakarta Falcons. Sabina sendiri bukanlah sosok asing di telinga Volimania Nusantara, pasalnya, outside hitter yang saat ini berusia 27 tahun, dan bertinggi badan 180 cm tersebut, tak hanya hebat di atas lapangan, namun, ia juga terkenal sebagai pevoli tercantik di dunia. Ikuti terus kabar selanjutnya, ayo dukung tim favorit kalian juara dan salam olahraga.